Sementara itu, Ian Prada Prabowo bercerita soal penangkapan yang dilakukan kepada dirinya dan kerabatnya. Masih ada satu supporter Indonesia yang masih ditahan di Malaysia. Inilah yang dilakukan Ian Prabawibowo saat tiba di kediamannya di Denpasar, Bali. Ian adalah salah satu supporter yang ditahan oleh kepolisian Malaysia saat menyaksikan laga Indonesia vs Malaysia. Sampai di kediamannya, Ian diiringi oleh kerabat komunitas supporter Indonesia Pulau Bali dari Bandara Igusti Ngurah Rai, dan begitu tiba di kediamannya, Ian menangis serta bersujud syukur atas kebebasannya ini. Sebelumnya, Ian dan dua kerabatnya ditahan di Malaysia atas dasar komentar di media sosial yang dianggap aksi terorisme. Ian menepis soal tuduhan bahwa yang komentar di media sosial adalah aksi terorisme, dan Ian juga menambahkan ia dan kerabatnya ke Malaysia murni untuk mendukung timnas yang berlaga melawan Malaysia. Selain itu, selama ditahan di Malaysia, Ian mengaku dibantu oleh Aliansi Supporter Indonesia yang berada di Malaysia untuk membantu membebaskan dirinya dan kerabatnya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu membebaskan dirinya. Selama kami di sana, alhamdulillah polisi di sana baik. Jadi intinya kita mau kooperatif, tidak itu alhamdulillah konsisten, dan mudah-mudahan kawan kami yang di sana segera bebas. Karena itu semata-mata tidak ada niat, tidak ada unsur untuk berkata seperti itu. Dan saya tidak lupa juga, saya keluar seperti ini pun teman-teman ASIM, Aliansi Supporter Indonesia Malaysia yang ada di sana, itu iuran, patungan, nyewa pengacara di sana, buat bayar akomodasi yang lain-lain, sampai tiket pesawat kami pun yang hangus, kita dikembalikan kembali. Ultras Malaya juga terima kasih udah jenguk sewaktu kami masih di sana. Tetap juga kita akan melakukan diskusi. Apapun yang akan kita lakukan nanti tindakannya, kita akan diskusi bersama dengan pihak-pihak terkait apa yang akan kami lakukan. Juga buat teman rekan kami yang masih di sana, kami juga akan tetap melakukan tindakan agar segera juga dibebaskan. Meski dua supporter telah dibebaskan, masih ada satu supporter Indonesia yang masih ditahan di Malaysia, yakni Andre. Ian dan juga kerabat komunitas supporter Indonesia Pulau Bali menuntut pemerintah untuk membebaskan kerabatnya yang masih ditahan di Malaysia. Selain itu, supporter Indonesia Pulau Bali akan segera melakukan diskusi untuk mengurus kerabatnya yang masih ditahan. Angga Risa, Komang Suarbawa, Kompas Dewata.